Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro sederek, poro sedulur. Monggo, monggo. Rencana kita mau mencari tempat makan yang saya juga penasaran. Setiap lewat tol arah Bintaro, nanti sebelah kiri ada tempat makan yang menurut saya bikin penasaran. Nah, itu tolnya di depan itu. Kita coba. Namanya sih kalau tidak salah tempat makan Temen Nasi. Jadi konsepnya warungnya saung Sunda. Begitu. Nah, ini sudah sampai kawan-kawan. Sudah ada beberapa mobil ini. Jadi untuk masuk ke sini jalannya lumayan sempit ya. Yuk kita cek lokasi dulu. Ini di pinggiran sawah dengan ada pohon-pohon yang lumayan rindang, sehingga kalaupun siang kita ke sini suasananya tetap enak, anginnya sepoi-sepoi. Kemudian di bawah pohon makan enak rindang, jadi tidak gerah walaupun suasananya panas, tapi tetap semilir angin menjadikan kita nyaman untuk makan. Itu kalau tadi lihat di bannernya tulisannya prasmanan 35.000. cuma kita cek dulu ya, 35.000 itu apa aja, opo semuanya, opo macamnya yang dibatasi, cuman kuantitasnya boleh muntuk-muntuk kalau bahasa Jawanya. Kita cek dulu yuk. Tempat makan ini mulai November buka sampai malam guys, sampai jam 22.00. Kalau malam malah ada bakmi Jawanya loh, toh komplit ini berarti. Wes lah, gaskan. Tempat makannya rapi bersih. Kalau pengen di bawah itu ada payung-payung, sama bisa gelar tikar karena di bawah nanti ada lapang rumput yang lumayan luas untuk bermain anak-anak. Jadi anak-anak tidak bosan karena di situ juga disediakan mainan buat anak-anak kecil, ada bola, kemudian ada tembak-tembakan, mainan, prosotan, ayunan. Jadi anak happy, bapak happy, apalagi ibunya jelas happy. Untuk prasmanan bisa ambil di sini di depan ya. Tuh, kalau sepiring sepuasnya 35.000. Nah, kita ambil nasi sama beberapa lauk ya yang bisa untuk sepuasnya. Ini ada sayur asem, sayur lodeh, kemudian kering tempe. Nah, ini prasmanan. Ambil sebanyak-banyaknya, yang penting piringnya cukup. Itu betul, betul lah. Kalau nggak cukup ya berarti dua piring, hitungannya ya dua porsi, itu capcay.
Terus ini orek. Kemudian ini ikan asin. Ini daun pepaya. Kalau yang sebelah situ telur apa itu? Nah, ini sambal dadakan. Nah, ini sambal hijau dadakan juga kayaknya. Apa-apa namanya ya. Yang penting sambal lah itu yang 35K. Kalau tambah yang sebelah ini ya beda lagi hitungannya itu. Ini karena sudah menu yang lebih lanjutan. Ada sate, no, ada pete, ada ikan juga, ikan nila. Ini nila bisa dipecah kalau mau dipecah. Kemudian ada ini ikan gulai ikan cumi. Oh, silakan dipilih sendiri kalau kesini. Ikan asap ini ya, kalau sebelah ini mangut lele. Nah, itu lengkap kan, bisa dipilih-pilih. Jadi kalau yang enggak suka makanan darat bisa makanan air gitu. Kalau yang enggak suka darat sama air nanti cari yang terbang. Nah, gitu ya. Oke. Setelah ambil makanan kita langsung bayar di sini. Jadi setelah ambil makan langsung ke kasir dan bayar. Habis itu baru kita makan biar tidak kelupaan. Setelah ambil makan kita cari tempat langsung. Sepertinya di pojok bawah itu tempatnya enak. Angin semilir dekat sawah. Gitu. Kita turun yuk. Nah, kalau yang pengen pesen pisang goreng bayar dulu baru nanti diantar, karena digorengnya mendadak biar anget. Mantap. Ini kepoknya nih, pisang kepok goreng. Yang
yang bawa balita nih disediakan mainan bervariasi, ada truk-trukan, ada juga mainan pelembungan atau apa tadi ya. Dan sekarang saatnya makan di pinggir sawah. Enak tenan. Nah, ini yang dimakan terlebih dahulu ini menduan goreng sama tahu isi. Yang ada di gelas hijau itu es kelapa. Kita nikmati sambil melihat pemandangan kanan kiri sawah. Angin sepoi-sepoi ditambah gorengan yang anget, ini perpaduan yang cukup sadu kawan. Jadi sejenak kita relaksasi ya toh, pikiran-pikiran yang bulat-bulat hilang sementara. Ayo kalau lama-lama hilang ya nggak baik ya. Ini sementara bisa rileks, makan enak bareng keluarga. Betul? Betul sekali. Angin semilir, dinikmati dulu. Jadi pengen aku ya, aku tak mau makan juga ini. Sambil gendong putri tercinta tak nyobain ini nak nan bosku, mendoan sama kelapa nih. Nak pokok men, incep-incep sih.
terima kasih sudah menonton video ini, dan silakan tunggu video-video selanjutnya di tempat makan yang berbeda maupun kegiatan atau aktivitas yang lain. Terima kasih.